Put, tante, ini kadar oksigen udah turun dan lemes banget, kayak butuh vitamin tambahan. Itu hari keempat ya guys, sampai akhirnya dia bilang, ya udah. Sampai akhirnya karena aku di situ udah lemes banget, aku ngikutin saran ponakanku yang dokter. Ini isolasi dini hari ke-6 atau ke-7. Di hari 5 kemarin tuh parah banget. Sekarang udah agak mendingan, tapi ya masih lemas. Cuma bisa ngomong. Udah bisa ngomong ya. Kemarin hari ke-5 sama ke-4 itu parah banget. Jadi pun gak bisa videoin sekarang, benar-benar tiduran aja. Walaupun aku gak bisa ngomong banyak, nanti kalau aku udah enakan aku bisa cerita banyak ya. Kalau kalian harus jaga kesehatan. Padahal cuma minyak ikan, tapi bisa nyembuhin anak aku. Sampai akhirnya, Put, tante, ini kadar oksigen udah turun dan lemes banget, kayak butuh vitamin tambahan. Itu hari keempat ya guys. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah tante, minum Merin Omega, dia bilang itu minyak ikan yang punya Zeva. Aku bilang, itu kan cuman minyak ikan. Iya, harus minum itu 4, pagi 4, siang 4, malam 4. Sampai akhirnya karena aku di situ udah lemes banget, aku ngikutin saran ponakanku yang dokter. Dia tinggal dokter di Lampung. Sampai akhirnya udah aku minum 4 Omega ini 4, pagi 4, siang 4, malam 4. Satu hari pertama kali minum, badan langsung enak 40%. Hari kedua 60%. Hari ketiga 70%. Dan ini hari kelima aku minum 90%, badanku udah fit. Dan syukur alhamdulillah banget, ternyata dengan minyak ikan ini aku benar-benar udah sehat 90% guys. Itu yang aku nggak habis pikir ya, segitu banyak obat-obatan vitamin yang dikasih sama aku, sampai aku ada infus booster juga suntik, yang efek yang aku rasain bener-bener bagus banget di badan aku itu ya minyak ikan ini sama suntik booster. Kalau vitamin yang lainnya aku ngerasa di badanku nggak oke gitu kan. Kayak Zeva juga dia cocok gitu minum minyak ikan ini. Harganya tuh bikin kaget guys. Vitamin, istilahnya ya, vitamin minyak ikan ini aja aku beli 500 lebih, hampir 600 ribu. Ini isinya 120. Tapi ternyata luar biasa gitu, bisa bikin aku sembuh sama anakku. Nah ini Jenny sekedar sharing buat teman-teman yang mungkin sedang sakit COVID sama seperti aku sama Zeva. Silakan kalian coba dengan menggunakan minyak ikan.
minyak ikan apa aja, terserah kalian. Cuman kalau aku, minyak ikan yang aku pakai ini namanya Parmanex Marine Omega. Ini kelihatan nggak ya? Ini yang aku minum, guys. Dan bentuknya kayak gini. Bentuknya begini. Jadi kalau Zeva minum itu dibuka, jadi keluarin isinya doang. Ya, terima kasih sama Allah pastinya ya. Zeva. Sini. Olahraga. Oh, olahraga, oke. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala pastinya. Terima kasih sama suami, keluarga, dokter yang udah ngurus aku. Dokter Nidi Putri, dokter Yudi, sama suster, terima kasih. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah support untuk kesembuhan aku, Kak Vivi Buntaran. Thank you banget, dia support aku di saat aku lagi lemah banget, dia telepon aku, video call aku. Terima kasih Kak Vivi. Terima kasih juga buat Mbak Ika yang udah bikin cerita-cerita lucu biar aku happy. Terima kasih juga buat Kak Aca yang support aku biar aku sembuh dari COVID, biar imun aku naik. Terima kasih. Ya, ini orang-orang yang sudah support aku. Benar-benar luar biasa. Ya, nomor satu pastinya keluarga ya, sama suami. Keluarga, suami, dokter yang ngurus aku, dokter Nidi, dokter Yudi, suster, teman-teman, Kak Vivi, Ika, Aca, terima kasih atas supportnya. Alhamdulillah. Anakku lagi teriak-teriak. Anak aku udah ceria banget. Sini. Anak aku udah ceria banget. Ntar mama gigit nih. Alhamdulillah dia udah sehat. Kita lagi masa pemulihan, nanti kita akan mulai check up rongsen dan lain-lain. Thank you teman-teman. Semoga informasi Jenny bermanfaat yang Jenny kasih tahu. Thank you so much. Jaga kesehatan kalian selalu. Dan jangan lupa minum vitamin. Sama memakai masker dan sanitizer. Yang paling penting adalah vitamin untuk tubuh kita dan olahraga.